Setiap korban yang ada di Kota Malang, kiranya Engkau saja yang memimpin, Engkau saja yang memberikan kekuatan, Engkau saja yang memberikan penghiburan bagi setiap keluarga yang ditinggalkan. Dan kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan, semoga seluruh korban yang ada pada kerusuhan Kota Malang, semoga mereka turut menikmati kebajikan ini. Kelak mereka dapat terlahir kembali di alam yang berbahagia. Semoga pemerintah selalu bertindak dengan baik, tercapai apa yang dicita-citakan. Semoga doa yang kita panjatkan pada hari ini dalam rangka tragedi di Malang itu membawa berkah dan seluruhnya membawa kebaikan, kedamaian, sehingga apapun yang kita lakukan pada hari ini membahana di seluruh Nusantara. Kepada Kepolisian Republik Indonesia, kami pun berdoa supaya Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa melakukan kewajibannya, melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi negara Indonesia yang kita cintai bersama.